gado. Teh ini teh gado-gado di mana sih? Pasar Lama. Pasar Lama. Pasar Lama Serang. Aneka Swalayan. Pas depan ini ya? Woi, kita lihat aja ya cara bikinnya teh. Sedang aja ya, Bun. Sedang aja. Pedes. Pedes. Enak ya nguleknya pakai koper gede gini teh. Iya, keras. Luasa. Ini 10 bungkus ini, Bun. Kalau bikin. Oh iya. Sekali ini. Sekali boros bisa 10 bungkus ya. Iya ya. Kita kalau lagi sendiri ngantri itu aduh enggak betah, Bun. Nguleknya. Pegel juga kali. Lumayan. Tapi kelihatannya nguleknya kayak enak gitu ya. Melihat mah. Ada namanya enggak sih teh gado-gado Pasar Lama apa gitu? Gado-gado Ibu Inul. Iya, Pasar Ibu Lama. Ibu Inul. Iya. Udah lama ya teh ya? Udah 25 tahun teh. 25 tahun. Udah lama banget. Iya. Tempe ya. Wow, ini sayurannya. Oke. Tangkap? Tangkapin? Ada yang nggak boleh nggak? Itu daun apa itu? Kangkung. Oh, nggak usah, jangan pakai daun kangkung. Dua-duanya? Iya. Kacang panjang. Begini aja, Mon. Ada bawang gorengnya. Bawang gorengnya lagi habis. Itu lagi digoreng. Oh gitu. Biasanya pakai bawang goreng ya? Iya. Di kepiring ya, Teh? Iya. Nah, kasih lihat dong. Wow, jadi kayak gini, ta guys. Kena jasa ini pakai telur kerupuk, mantap.
Guys, ini pesanan punya Naura. Pakai telur, pakai ini nasi juga. Nasi nang aja. Ketawa deh. Bukan nasi, coba. Enggak kepedes. Ada tahu, bismillahirrahmanirrahim. Punya Ila di belakang, guys, tuh ya. Oke, Ila mamnya ya. Ini Naura dulu yang mam. Katak mamah dulu yang mam. Enak. Enak cina gitu. Naura mam. Pakai tahu dan buras. Nah, jadi siang hari ini kita masih di perjalanan juga ya, teman-teman. Terus orang bari kulineran sakatemunya gitu. Kagetnya kayak gitu, ya Allah, anak mama kaget cina. Pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca doa nanti dulu ya. Telur, ini telur rebus. Telur rebusnya nih. Ini saya. Ini pegang. Aku pegang yang itu aja. Lu gede amat pegang nak. Dihabak saja. Dihabak saja, tidak apa-apa. Iya. Dihabak. Papa pedes nggak? Enggak pedes. Enggak ada cabenya. Ih, tadi minta pedes, tapi cabenya cuma berapa tadi ya? Padahal minta pedes loh. Enggak ada rasanya. Enggak ada rasa pedesnya. Ada sedikit lah gitu, enggak ada. Ini kayaknya makanya enggak boleh pakai cabe. Salah kali kebalik kali dengarnya. Pakai cabenya. Cuman berapa biji mah? Kurang pedes berarti cabenya, Pak. Udah aja deh. Mama gini aja lah, coba mama coba nih. Mana? Ada rasa cabai enggak? Kok enggak pedes ya? Rasa cabai aja dulu, ada enggak? Jangan pedes. Tapi bumbunya enak. Cuma kurang pedes. Nanti minta cabai lagi lah. Mau Pak, minta cabai lagi lah. Punya papa. Enak. Mam telurnya, mana telurnya? Udah di mam ku teteh. Oh itu, yang lagi itu mam telur. Enak. Aku sudah lapar. Ini mam. Pegang teteh. Telan dulu, baru dimam ya. Dikunyah ya, mamnya ya. Masih dibelewakan sih. Tampelan ya. Pintar katanya. masih penuh bau. Kita mamnya di mobil, jadi di situ tuh kok jadi poet sih. Nyok. Jadi mam. Jangan colok-colok ya. Jadi colok-colok teh.
pupuk-pupuk. Oh, mam, dia mau makanin telur rebusnya. Bagian. Oh, nanti dulu, nanti dia belokin lagi dia mah. Abisin dulu nih. Kerupuk aja yang kita pegang. Dia mah apa aja dia belokin. Nih. Aduh, hendak. Aduh. Kecilnya jadi kecil ya. Teteh. Ditelan dulu, ditelan dulu mamnya. Doang indukna mam lah gitu lah nya. Doang indukna mam lah dulu. Aduh. Masih penuh ya. Dikunyah, dikunyah ku teteh mam lah ya. Ditelan dulu ya, dikunyah ya. Itu jualan es. Iya ada es tetap ya. Buku sedang udah dimakannya deh. Mama nala lapar. Memberbes telur lagi. Doyan. Mau dikasih minum ya? Udah ada minumnya? Gak apa-apa. Teteh minta cabai sih, maaf teh. Cabai? Uh-uh. Kurang pedes. Wah, dia paling seneng pakai sedotan. Kita dikasih air minumnya, woy. Maaf teh, gini aja. Maaf ya bunda. Makasih ya teh. Cabenya cabai rebus. Bismillah minum. Terus sinang harus minum. Hadir kamera baik kerinum ge. Minum dulu nanti baru lihat kamera lagi. Iya mah anak yang disorot kamera aja. Buh, iya. Minum dulu, minum. Oh, iya, oh lagi cerita. Mantap. Oke guys, sekarang kita makan ya. Ini giliran si Ila yang makan. Kalau kita punya anak begini makan harus gantian ya, woi. Ini udah pakai cabai lagi tak guys. Cabai menambah nafsu makan ini. Dengan kerupuk ini ya. Ah, kayak gini. Kita kodel-kodel setaknya nanti. Darpu. Nenen, bismillahirrahmanirrahim. Mam sadaya nak, mam heula bismillah. Cabe, nggak pedes ya. Kalau makan cabenya langsung, rasa pedes. Kalau bumbunya enak, enak banget bumbunya. Cuman tadi kurang pedes aja ya. Bumbunya enak, medok. Awe, bismillah. Kenapa teteh? Oh.
Wow, pedes. Wow. Ah, cabai rebus ya. Oh, ini mah bukan pecel, namanya nanti tadi gado-gado. Beda dengan pecel ya, Wei ya. Ini enak banget, banget pokoknya. Pokoknya nanti Ila pulang mau bungkus guys buat di rumah. Enak banget. Lalap. Apa sayang? Telur. Tata, mama minta kerupuknya. Tata mau. Mama minta telurnya ya. Telur. Bukan senura. Tata, mami ini telur rebus. Mam. Enak. Kerupuknya mama minta. Dihabak lagi ya guys. Kuning telur. Cabenya tinggal satu. Mantap. Des. Pedes.
kita tadi dikasih air minumnya. Bismillah. Alhamdulillah ini makan gado-gadonya enak banget, banget. Bumbunya enak banget, teman-teman. Yang di daerah Serang Cirebon bisa cobain di sini ya. Ada di Pasar Lama. Gado-gado Ibu Nante ngeran tadinya. Ibu Inul. Ibu Inul. Bismillah. Ngenah banget guys ya, boleh dicobain, ngenah banget. Nggak disorot ya tenang ya, disorot tadi doang itunya. Teman-teman alhamdulillah ilah mau melanjutkan perjalanan. Pokoknya teman-teman mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Jangan lupa makan yang banyak, pang kuat, pang sehat ya. Kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.